kita sekarang ni bersama dengan Cik Saifuddin Mak Hashim. Betul. Untuk kita kongsikan menu sotong bakar. Ha, gemuk sotong tu. Katanya sotong buncit. Tapi nak tahu lah Cik Saifuddin. Memang sotong tu gemuk macam tu ke ada apa-apa kat dalam tu? Dia macam ni. Sotong ni dia memang dah ada telur. Okay. So kita select dia tu ada telur. Okay. Lepas tu kita ekstrakan lagi supaya dia lagi buncit. Okey. Kita nak dia obes. Tadi alright, saya bergurau dengan Cik Saifuddin kata bukan buncit, dia sado. Sado eh. Okey. Mungkin Cik Saifuddin kita boleh panaskan, dah panaskan pun kita punya plate tu. Mungkin Cik Saifuddin boleh kongsikan kepada penonton. Okey, apa keistimewaan ataupun kelebihan sotong bakar ni sebab sotong ni ada pelbagai jenis dan macam mana sebenarnya kita nak pilih sotong yang sesuai untuk dibakar? Kalau untuk yang sotong bakar ni kebiasaannya lah. Sotong jarum kurang sesuai lah sebab dia panjang kan. Oh, panggil sotong jarum. Yang panjang, kurus, panjang tu. Baik. Sotong jarum lah. So, sotong macam ni, dia sesuai lah. Dia kita panggil sotong tempatan. Sotong tempatan. Kalau macam orang biasa pergi candak sotong kat tengah ni, banyak dapat sotong macam ni lah. Jadi dia fresh. Kalau sebab isi dia pun tebal. Siapa dia orang Terengganu? Oh, selalu pergi candak sotong. Okey. Saya orang Terengganu tak pernah pergi. Okey. Sebelum naikkan pula, sebelum naikkan yang lagi seekor ni, kejap. Okay. Boleh tak kita buka ni? Boleh, kita boleh. Tunjuk kepada penonton apa sebenarnya isi di dalam sotong kita ni. Boleh? Boleh, boleh. Okey. Geram je tengok sotong stress. Apa isi di dalamnya? Kalau kita tengok depan ni ada sambal lah, ada petai lah. Dalam ni dia ada telur sotong saja. Oh, telur sotong sahaja. Wow. Macam mana kita nak tahu? Betul. Saya tak tahu juga macam mana so, masa, dia macam ni masa kita pilih dia tu kan. Okay. Sebenarnya dia berat. Kalau berat tu maksudnya dia ada telur lah. Sebab tu kadang-kadang kita timbang 1 kilo boleh dapat 3 atau 4 ekor je. Dia bukan sekadar besarlah. Inti dia tu masukkan telur isi dia masukkan telur sahaja. Tak diletakkan apa-apa bahan lain. Tak ada sebab kita nak dia fresh. Sebab kalau kita bakar pun ada setengah orang dia tak suka sambal kan. Dia suka macam tu. Kalau macam orang Pantai Timur kadang-kadang bakar kosong macam ni je. Okey. Boleh tak ada Maggi ke. Okey. So memang ini nama dia sotong sado sugi yang di dalamnya berisikan telur sotong. Jadi sebab kadang-kadang orang memang dia memang purposely ataupun dia memang sengaja cari telur sotong sebab telur sotong ni memang susah sangat nak dapat. Kadang-kadang orang makan nasi kandar kan, kita cari telur sotong kan. Okey, ini sotong ni berapa lama dibiarkan bakar? Sebab kan sugi, kadang-kadang ni mak saya lah, dia suka makan sotong. Tapi dia tak boleh makan selalu sebab liat. Okey, macam mana kita nak pastikan sotong tu tak liat? So macam saya tak bakar dia terlebih masa. Sebab kita nak dia air dia keluar sikit je. Okey. So kalau kita dah potong macam ni dia keluar air kan? Saya lah kena rasa semua menu masakan ini. Kalau tengok macam ni isi dia tebal lagi. Kalau kita bakar overcook, lama-lama dia akan kering. Ini dah masak lah ni. Ini separuh lah sebab tadi saya nak tunjuk kan. So dia kalau tak nanti dia kering. Bila kering, kita nak tarik dia lihat jadi macam soto kering. Ada tak kalau katakanlah suri rumah nak masak sotong bakar ni tapi tak ada masa sangat. Ada tak tips kalau mereka boleh pre-cook, simpan lepas tu keluarkan dan panaskan sahaja ke? Ada tak? Boleh tak? Sotong ni mudah je sebenarnya. Dia tak sampai 10 minit angkat terus. Kalau kita masukkan dalam masakan kicap ke sambal ke, kita rebus kejap kan. Kita masuk terus. Lepas tu terus angkat. Kalau nak goreng pun kejap lah. Kita tak boleh goreng terlalu lama. Dia dah keluar dah pasal Terengganu dia. Ini sotong bakar yang kita boleh makan bersama dengan sambal dan di atasnya diletakkan petai. Petai. Orang kata ini signature lah. Di kedai Cik Saifuddin sini. Apa antara menu lain juga yang sebenarnya ada ataupun terdapat di kedai ataupun di restoran? Kalau yang bakar-bakar kita ada ikan bakar. Perut bakar kita ada. Perut muda. Jangan-jangan dapat jadi sebab perut ni dia macam limited lah. So kita buat perut pun limited edition Selalu kita tengok orang banyak perut kan. Tapi perut muda dia limited. So kita cicah dengan air asam ataupun makan macam tu sebab kita dah bakar dia dengan marinate dengan BBQ dah. Boleh tak kalau Cik Saifuddin kongsikan juga kalau sotong ni saya tak nak dia tak nak makan dengan sambal ataupun petai ni. Boleh tak saya nak makan sotong macam ni dah siap ni dengan mungkin kuah kicap ke ataupun air asam ke boleh? Boleh, tak ada masalah. Ada setengah orang dia nak makan macam tu sebab dia nak rasa manis air sotong tu keluar. Kalau macam saya sendiri saya orang Pantai Timur, kadang-kadang saya makan macam tu je. Sebab saya tak suka sangat. Ni sambal ni Pantai Timur punya style juga. Baik. Kan? Tapi kalau macam cicah dengan air asam, kita orang kurang
kurang biasa. Tapi boleh je atas cita rasa. Encik Saiful nak tanya, adakah sebab biasanya soto bakar yang saya tengok dia soto yang lepeh dia bakar je macam tu. Kalau yang ni memang special dari Terengganu ke macam mana? Sotong bakar yang ada isi kat dalam tu. Oh, tak. Signature kat kedai? Memang kita buat. Kat kedai lah. Kita buat kat kedai. Menu istimewa di kedai lah. Supaya kita nak highlightkan kelainan lah. Okey. Okay. Baik. Mungkin Cik Sabrina boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton yang dah terliur, dah tergingin kan. Dah belajar tadi tips macam mana nak elakkan daripada sotong kita lihat. Kemudian nak cari sotong yang dalam dia ada isi telur. Ini ibu-ibu mungkin suka ni kan. Mungkin boleh kongsikanlah juga media sosial ataupun di mana lokasi kedainya. So, kita beroperasi di Dengkil, Sepang. Hari Isnin saja kita cuti. So waktu operasi pukul 5, pukul 11 sampai pukul 5 petang. Okey. Kalau 5 petang ada lagi ke sotong buncit ni? Biasa sotong kita ekstrakan. Sebab kita tahu kadang-kadang orang datang dari jauh kan. Dia nak makan sotong je. So kita ekstrakan sotong. Kadang-kadang sampai saya pun tak tahu berapa puluh kilo saya standby tapi memang ada untuk sampai ke petang lah. Saya nak rasa yang mana? Saya nak rasa yang mana? Kita ada baung, baung tempoyak, kita ada talapia merah, perut, kerabu perut, siput sedut. Macam-macam ni. Okay. Sambil saya nak rasa menu resepi masakan kita ni dan sotong bakar tu dan dicicah bersama dengan kicap dan juga ayam asam.